Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi tentunya dengan saya Jaya Mancing Uceng, tim penyelamat ikan yang tenggelam di Kerikil. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan masih selalu diberi kesehatan, kesuksesan dan tentunya lancar semuanya, Jon ya. Oke, dan kali ini saya mancing di Sungai Serayu, Leksono ini, Jon ya. Ini saya mau ke tempat parkir dulu. Dan nanti saya mau kasih tahu ya, Jon ya. Rahasia mancing uceng selama ini ikan ya, biar ikan tuh pada ngumpul di dipancing itu biar buat gitu Jon. Oke, kita langsung aja tunggu di lokasi sih. Ini cuacanya bagus sekali Jon. Oke, kita cut dulu Jon. Ini Jon, ini udah mau nyampe sungai, perjalanannya tuh jauh dari tempat naruh sepeda motor ya Jon, jadi agak ngos-ngosan ini kita ke spotnya, apalagi nanti pulangnya aduh ngos-ngosan pokoknya Jon. Dan perjalanannya itu sangat terjal nih, sangat terjal sekali Jon. Tuh kita harus turun ke tebing ini nih Jon. Oke, kita turun dulu Jon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari teman-teman pokoknya saya tunjukin jalannya tuh kayak apa Jon, tak seindah yang dibayangkan Jon. Nah udah nyampe nih. Oke teman-teman, ini seperti janji saya tadi, saya mau kasih tahu rahasia selama ini apa yang digunakan untuk mengundang ikan sama mancing uceng itu ini Jon. Ini pelet ini Jon. Ini pelet yang sangat lembut nih. Ya. Nanti dikasih air yang nanti tak kasih tahu caranya. Terus ini disebarin ke lokasi yang mau dipancing Jon. Nanti saya praktekkan ya Jon ya. Ini rahasianya ini. Ini Jon, pengundang ikan. Apapun umpannya Jon, kalau tanpa ini, kalau daerah saya, dijamin omset bakal keteteran. Gak dapet pokoknya Jon. Tapi kalau pakai ini, mau umpan apapun, waduh, lunglep Jon. Kita buktikan Jon. Oke? Gitu aja Jon, nanti saya praktekkan. Oke, kita kasih air dulu. Gunanya apa Jon, kalau dikasih air amisnya tambah nampol, terus kalau disebarin itu biar tenggelam tidak ngambang itu Jon, dan ikan yang di bawah itu pada mencari sumbernya dari mana. Kalau udah ngumpul baru dipancing Jon gitu. Nih yang gini nih saya tunjukin ini. Gak ada rahasia di antara kita, Jon. Jon, ini kita sebarin aja di sini dulu. Kita mau mancing di sini dulu. Tuh, Jon. Kita praktekkan ya, Jon ya. Nah, tuh. Kasih sedikit aja, Jon. Nah, oke. Lanjut, setelah bom kita pancing. Oke.
Oke, kita mulai dari sini karena tadi saya sudah di pom. Kita buktikan makan apa enggak ya, Jon ya. Oke. Pokoknya saksikan terus. Mudah-mudahan panen gitu, Jon. Oke. Mari. Nyut tuh mangan, Jon. Mangan, Jon. Nah, makan mantul ini bakalan pesta ini, satu kepis penuh ini. Kita lihat aja, Jon. Tuh, ini nyut tuh kampul loh, Jon. Sikat lagi. Nyut tuh. Babon. Hai. Sikat lagi, Jon. Nyut tuh. Masuk, ditelan, Jon. Telan sampai ke dalam. Lagi. Apakah masih kan lagi? Ngomong ora, Jon. Tinggalnya minta ganti ini, udah lama ini. Tuh, udah ngomong-ngomong, aman. Oke, Jon, kita semi nutul di sini, Jon. Biasanya makan. Tuh kan makan. Oh, mantul. Oh, ini biasanya banyak wajon. Us. Ini harus semi nutul soalnya kenceng. Gak kayak di atas tadi. Tuh. Us, harus sampai san gawir ini. Buang. Lanjut.
John, mangan John, mangan John, mangan John, bro John, woi, betul, yo, John. Sampai merah kayak gini, coba. Teman-teman, kita coba sini, makan bangga. Mangan con, mangan con, mangan con, mangan con. Wih, sih. Mantap. Tuh. Bucang.
Bang Bayo. Oke John, lain waktu kita jumpa lagi, kita sambung lagi. Sudah sore, saatnya saya untuk pulang. Dan untuk hasilnya ini John, wadidaw John, satu kepis. Oh, mantap surantap. Oke, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.